Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Evaldo Rico Laksamana Perdana. Kali ini saya lagi ada di Daup 7 Madiun. Kok bisa sampai ke sini? Nah, bagi yang belum nonton video bagaimana saya sudah sampai sini, link ada di pojok sini. Hari ini sesuai judul ya. Hari ini saya mau naik kereta api Logawa kelas bisnis. Saya tadi sudah pesan tiketnya lewat loket, tapi bisa pesan tiket lewat kayak akses juga kok. Kalau lihat loket kan enak, bisa bayar langsung tanpa harus lihat ATM bayarnya. Tapi ya, kelas bisnis ini nanti harganya itu 65.000. Kalau kelas ekonomi harganya 60.000. Kalau eksekutif harganya 85.000 dari Madiun ke Surabaya Gubeng. Sekarang jam 9.41, keretanya jam 11.22. Masih lama. Kita keliling-keliling saja ya. Sebelum lanjut, nanti bagi yang ingin menonton sampai habis, menonton perjalanan saya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Jalan-jalan minggu pagi, stasiun Madiun. Sekarang tanggal 12 Februari 2023. Sayangnya hari ini pas hari Minggu, jadi kegiatan kereta ketelnya yang lewat situ, nah lewat sini tidak jalan ya. Adanya biasanya hari ini itu 2635F. Oh ya, ralat 2636 arah Benteng. Menggunakan lokomotif CC2039. Masuk jalur 2 stasiun Madiun.
jalurnya di Madiun ini unik ya. Ini lokomotifnya mengambil rangkaian gerbong ketel ke depo Pertamina. Relnya di sini, PJL-nya di sini, relnya di sini. Jalan berdampingan sama mobil. Ketemu lagi ya. Hari saya sekarang sudah di dalam stasiun Madiun. Ini kereta api saja kak. Saya naik kereta api Logawa. Di sini kereta api Logawa masuk. Mungkin sudah sampai Magetan. Kita tunggu saja. Kenapa kameranya beda? Karena yang satunya saya cas dulu, baterainya habis. Mau tahu kelanjutan perjalanan saya? Ikuti terus. Sekarang jam 10.59 di sebelah di jalur juga ada kereta api Sancaka KA175 menggunakan lokomotif Danul 17709 dan di sebelahnya ada KA Ketel Mabet Tanker tujuan Benteng. Tadi lokomotifnya Lansir itu menggunakan 206-1316, mungkin pakai loku itu ke arah Bentengnya.
duduk di depan Alfa Express. Di depannya ada charging center. Tempat charge. Saya lagi ngecharge HP saya. Persiapan berangkat kereta api 175 Sanjaka tujuan Yogyakarta. Oke, kita masuk dulu ya. Ya, ini kereta api 2635F. 2636 dari Madiun tujuan Benteng. Kemungkinan besar ini berangkatnya di belakang Logawa Pas ini keretanya. Menggunakan lokomotif JJ-06-1316 punya SDT. Hari ini membawa 10 rangkaian, membawa ketel jumbo 7 dan ketel yang mini yang 30 ton 3. Ini persiapan kereta api Logawa, persiapan masuk di jalur 2 tujuan akhir Jember. Penumpang kereta api Logawa sangat ramai hari ini ya, dari Madiun tujuan akhir Jember. Dan inilah lagu kedatangan kereta api yang berjudul apa ya, Pecel Madiun kah, lupa saya. Bagi yang tahu silakan komen saja. Lagu kedatangannya ini pakai yang judulnya apa. Saya mendapatkan bisnis 5 hari ini, yaitu bisnis belakang sendiri. Sepertinya hari ini menggunakan lokomotif JJ-201 ya. Oh ya, pakai lokomotif JJ-201. Lokomotif JJ-201-8326 ini bisnis 1.
bisnis 2, bisnis 3, bisnis 4. Saya berada di bisnis 5. Ini bisnis 5-nya. Bisnis 5 nomor piro, Mang? Oke, kita masuk. Saya berkesempatan mencoba bisnis K209602 tahun 9602, yaitu nomor urut 2 Dipo Induk PWT. Dan kereta bisnis ini, bisnis 5 ini trademarknya E. Beratnya 37 ton dan memakai bogi K5. Di belakangnya ada KNP3 ini. Kereta makan langsung. Ya udah, kita masuk langsung. Di sini 5A 5B. Sekarang sudah di dalam kereta Logawa kelas bisnis ya. Ya, saya kasih tahu fasilitas apa saja yang didapat di kelas bisnis ini. Yang pertama jelas kursi ya, harus itu. Masa naik kereta gak ada kursi. Habis itu ada meja kecil, telepon tas, ada kantong plastik buat buang sampah. Habis itu ada gordennya. Sama dapat bagasi, tapi di sini bagasinya gak ada ini. Di tempat kursi 3C sama 2CD. Dan ada AC-nya di sini. Totalnya ada 6. Dan saya berkesempatan mencoba kelas bisnis K209602. 96 yaitu tahunnya 1996 dan 02 nomor urutnya. Empuk juga. Dapat tembok.
bersama Kereta Api Lokawa kali ini. Kami hadir dengan menyediakan berbagai pilihan menu spesial di antara lain nasi goreng, nasi ayam geprek, nasi ayam CFC, nasi goreng bakso, nasi rendang padang, dan nasi sayur lada hitam. Untuk kenyamanan Anda, sesaat lagi Prama dan Prami kami akan berkeliling ke setiap kabin untuk menawarkan aneka pilihan makanan dan minuman. Anda dapat juga mengunjungi kereta makan yang terletak di antara rangkaian bisnis 5 dan rangkaian ekonomi 1. Untuk pemesanan secara online, Anda dapat mengakses aplikasi Kaya Akses dengan cara klik menu real food atau melalui website www.lokoma.id. Untuk kemudahan bertransaksi, telah tersedia pembayaran non tunai atau cashless menggunakan kris dari berbagai bank atau dapat juga dengan uang elektronik lainnya. Perlu kami himbau dan kami ingatkan untuk selalu tetap berhati-hati apabila membawa minuman panas dari kereta makan menuju tempat duduk Anda pada saat kereta api sedang berjalan. Terima kasih telah memilih moda transportasi Kereta Api Indonesia dan selamat menikmati perjalanan bersama Kereta Api Lokawa saatnya kuliner di kereta. Ini suaranya benar-benar kedap ya, dari luar itu tidak bocor, paling kedengaran cuma suara bogi di bawah saja. Bisnis emang gak ada tandingannya. Dan kalau tadi dari Madiun itu penumpangnya itu banyak ya, bisnis emang enak timbang ekonomi premium atau ekonomi biasa atau ekonomi Kemenhub. Ini tadi saya belinya tarsus ya, tarif khusus kena harga Rp65.000. Kalau yang ekonomi itu kena Rp60.000, selisih Rp5.000 saja. Tapi kalau eksekutif selisihnya jauh banget. Eksekutif Rp85.000. Aduh. Kalau tarsus dari Surabaya Gubeng sampai Medion 85, Medion Jogja 85, 170. Kalau bis full tol 120, 115, 120. Lebih worth it mana? Kalau saya sih lebih worth it. Tergantung turunnya sih. Kalau mau ke kota-kota kayak tengah kota ya kereta api aksesnya paling. Papasan Ranggajati tadi. Terus kalau di situ enaknya ya kalau turun pinggir-pinggir atau mau turun rumah ya dekat aksesnya. Kalau stasiun kan tengah kota. Itu. Jadi terserah kalian saja. Enak mana menurut kalian? Kalau
masuk atau nanti jam 11.36 kereta api Logawa tiba di stasiun Jaruban. Thank you.
Tidak ada waktu nangan. Iya. Pukul 12.27 kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Kertosono. Papasan sama kereta api Logawa. Lah, kok kaya. Katene Andi. Dewe. Dewe ta? Dewe. Ono apa? Papasan Logawa juga di sini. Nah, ketemu teman saya naik Logawa juga. Dujan Madiun. Ini kereta konservasi. Itu bekasnya kereta api Malabar. Sayang sekali mangkrak ya. Thank you.
Apa? Arek mlaku mang yo. Mlaku. Iya. Nang ndi? Mlaku ora nang pas yo. Ketok awake. Ketok didadai jan. Kamu video. Enggak lari. Kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Mojokerto. Di kota arek. Mana sih ya nang ini? Berarti apa tahu? Bertemu dengan kereta api Doho tujuan akhir Blitar menggunakan lokomotif CC2017-14 di Po Induk Sidotopo pukul 14.06 kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Di sebelah kanan ada kereta api Jayakarta menggunakan lokomotif CC2063-10. Oh, di luar hujan ya guys. Belakang sendiri ada stainless steel. Persiapan masuk kereta api Sri Tanjung tujuan akhir kenapa kalau masalah nanti terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Bagi teman-teman kalian yang sudah menonton sampai habis ini, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kalian diberi kelancaran rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Amin. Saya tutup kalau begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.